Kerajaan memperuntukkan RM9 juta untuk membaik pulih kira-kira 400 tabika dan tadika kemas di seluruh negara tahun ini. Ia melibatkan tabika yang daif dan terjejas akibat banjir. Dewan Perdagangan Digital Malaysia berpendapat, Bank Negara tidak patut menaikkan kadar OPR untuk menstabilkan mata wang ringgit. Presidennya Chris Daniel Wong berkata, kenaikan OPR sebanyak dua kali sebelum ini tidak langsung membantu menstabilkan mata wang negara, malah membebankan perniagaan kecil. Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan mencabar Tun Dr. Mahathir Mohamad bertanding dalam PRU15 sekiranya menganggap UMNO parti jahat yang perlu ditewaskan. Pengerusi Penaja Pejuang itu sebelum ini menyeru agar UMNO ditolak sepenuhnya dalam PRU akan datang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.